Baik, bro. Sudah siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati tim humas yang mengkoordinasi untuk proses seleksi duta Green dan Smart Campus tahun 2021. Di angkat kedua tadi sudah dilaporkan dari 21 gagasan dari berbagai fakultas, mahasiswa UGM, jawara-jawara muda saya sebut ya, jawara-jawara UGM, dan saya sudah dikirim 6 finalis. Semuanya bagus sebetulnya, tapi memang hasil verifikasi karena harus ada kompetisi. Saya sangat apresiasi atas ide gagasan yang dituangkan dalam bentuk esai. Saya termati ada yang sangat personal ya, ada sangat personal, kemudian juga ada wawasan yang dituangkan, dan ini menunjukkan bahwa Anda sekalian yang sudah dipilih menjadi 6 finalis termasuk bagian dari generasi emas Indonesia jawara kita yang bisa melakukan kreativitas, inovasi gagasan, dan bisa menuliskan. Nanti ada buah permukaan hijau ya, dengan sentuhan karikam lokal. Ada juga gagasan terkait dengan implementasi kreatif kampus ya. Kemudian ada juga gagasan terkait dengan merubah diri kita sendiri sebagai manusia ya. Saya kira 6 finalis ini sudah dilakukan verifikasi review-nya oleh tim juri. Saya nanti tinggal melengkapi saja. Ada substansi yang nanti menjadi tugas kita dan Risma Kampus seperti halnya kakak-kakak kalian angkatan 20. Kampus ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masyarakat Banten yang didukung juga oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya percepatan untuk pembangunan SDM kata Pak Presiden Jokowi yang unggul dan utuh, sehingga direkomendasi fasilitasi untuk pembangunan kampus baru di Sentani yang dari awal kita komunikasikan konsepnya ini adalah menjadi kampus yang terintegrasi smart dan green, yang unggul berkarakter daya saing tingkat ASEAN tahun 2020. Pak Presiden apresiasi, ini menjadi role model. Ini bangunan ini green building. Ya, dengan desain dari awal juga menyiapkan aplikasi building automation system. Jadi kalau cahaya lagi terang, ya Pak, sebetulnya kita secara otomatis tidak harus mematikan listrik. Mematikan listrik tampaknya kayak mata. Kalau kita desain sampai jam 9 malam, ini jam 9 malam otomatis semua mati. Saya di ruangan saya ada command center yang bisa mengontrol setiap sudut ruangan. Kalau ada sampah, kelihatan saya butuh, saya instruksikan ke pimpinan unitnya untuk dekat. Jadi kita harus bersyukur. Salah satu bentuk syukur tentu harus kita jaga, pelihara amanat dari rakyat Indonesia ini dengan memelihara semaksimal yang kita bisa dengan melakukan kreativitas, inovasi, penguatan dari konsep intervensi smart dan green itu. Apa dibentuk UPT smart green dan sustainability campus sebagai unit pendukung. Yang salah satu aktivitasnya ingin melibatkan para generasi muda, generasi emas, jawara-jawara muda kita sebagai duta Green Smart Campus. Di dalamnya ada gagasan, ada inisiasi, nanti selama 100 tahun kita mendampingi kesiapan kita untuk juga di-assessment oleh lembaga eksternal sebagai kampus yang berkelanjutan lewat kompetisi perankingan UI Green Metric Wood Ranking University.
Kemarin kita sebagai pendatang baru terbaik dengan ranking 30 nasional. Salah satunya ya diberikan kontribusi oleh kita di kampus. Di kampus kita ada agenda-agenda yang konvensional, misalkan ada Jumat bersih, Green Friday, kemudian ada juga pelayanan bagi masyarakat kampus, inisiasi lokal dan kreativitas, riset-riset kecil, riset kolaborasi antara kampus dengan dosen. Kita punya alat elektrokimia filtrasi yang didesain oleh alumni teknik kimia untuk memanfaatkan kembali air bekas itu. Kita sedang menyiapkan sistem solar cell untuk pembangkitan listrik. Nanti kita ada zona bebas polutan bahan bakar fosil. Menyiapkan sepeda listrik, ada mobil golf cart. Kenali kita akan siapkan mobil listrik kerjasama dengan PT INKA. Itu bagian-bagian termasuk konservasi tata kelola air yang dihadiahkan oleh Pak Presiden Jokowi di belakang sedang disiapkan sistem tata kelola air berupa embung konservasi air. Bayangkan nanti ke depan. Nah ini komunitas Duta Green Smart Campus punya tugas mulia mengingatkan teman-teman dan sebagainya ikut-ikut lomba. Ada komunitas yang tergabung dalam Sustainability Campus Leadership, ada kompetisi para calon pemimpin muda. Nanti berbagai informasi itu akan dikelola di komunitas Duta Kampus kita untuk bergabung dengan komunitas-komunitas yang setipe, sejenis di berbagai kuati. Kalau nggak COVID, mungkin kamu sekalian ya, para aktivis Green Kampus bisa berbuka pikiran, berbuka pengalaman dengan teman-teman kampus yang lain selama setahun ya. Dan pengalaman kemarin, Duta Green Kampus banyak juga memberikan kontribusi menjadi pemenang-pemenang kompetisi gagasan di berbagai olimpiade internasional. Ada ya, siang-siang juara bar ya, juara di Turki, karena itu saya kira itu nanti kebetulan ada apresiasi kecil bagi pemenang nanti yang akan disampaikan pada acara kita tanggal 2 Oktober. Nah, sifatnya simulan, tapi motivasi dari diri sendiri itu yang akan menjadi apa komitmen sebagai kita Green Kampus itu harus terus dijaga. Sekaligus memberikan kenangan indah bagi kewibawaan kita sudah. Saya harap itu, dan saya nanti akan cermati listrik presentasi 1-2 ya untuk melengkapi apa yang sudah baca dari para kuri. Siapapun nanti yang takdirkan menjadi pemenang, nah itu bagian dari kompetisi saja. Tapi secara umum, Anda semua sudah menjadi pemenang. Pertama dengan kegiatan, kemudian menguatkan kolaborasi silaturahmi lintas kodi. Saya kira di era sekarang eranya kolaborasi, tetap dijaga silaturahmi lintas kodi ini. Pun berbagai komunitas, kompetisi dengan beragam keunggulan di samping kita juga melakukan penguatan kompetensi kodi yang terpilih. Tapi jaringan lintas kodi ini juga menambah kekayaan kekuatan. Demikian sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak? Tadi sudah latihan juga Pak untuk penayangannya. Untuk sesi presentasi mungkin lebih penting ya Pak ini ya, karena memang penilaian sudah didasarkan kepada penilaian dewan juri. Nanti Pak Rektor mungkin memberikan pertimbangan terkait dengan isi atau muatan yang ada di esai, dan pertimbangan lainnya juga ada di popularitas dari biasa di
dan Instagram untuk official berjalan ya, tapi dalam berjalan terakhir ya. Jadi apa namanya sudah diposting masing-masing. Ini luar biasa responnya bro, sudah ada yang mencapai 1444 like. Terima kasih ya, coba Mato yang apa yang terkait dengan implementasi di ekosistem di mas kampus ya. Ada satu saya lupa, saya sendiri nggak tahu nih. Pertama, ruang terbuka hijau berbasis kearifan lokal. Yang kedua itu dipetik nih. Tapi yang lain juga udah saya lihat, kami tadi lihat. Artinya teman-teman tidak semuanya presentasi. Jadi yang presentasi yang tadi dipetik dari yang para presentasikan nanti satu itu Elina ya. Dengan judul pemanfaatan lahan kosong Fakultas Teknik Universitas sebagai ruang terbuka hijau berupa taman energi baru terbarukan dengan konsep kearifan lokal Provinsi Banten. Ya, sama satu lagi kaitan dengan implementasi Prisma Kampus ya. Ada juga kejadian yang terjadi di Prisma Kampus kita. Kalau ini ya program 2R dalam rangka pembinaan guna merealisasikan kampus kita hijau di Kalimantan. Siapa? Ika. Oh Ika, betul aja ya. Satu lagi, biar saya kecepatan yang dari hukum. Ya, yang seperti kader ini, tapi tidak mengulangi apa yang dia sudah berikan oleh juri. Pak Eko juga sudah mulai karena sering esainya enam semester ini, jadi tenang saja. Semuanya sudah dipantau. Semuanya yang sudah saya bilang semuanya sudah jadi pemenang. Siap. Tinggal banyak-banyak contoh lain. Ya. Nanti diundang pada saat terbuka. Ya, diundang pernah mau kenal orang ini. Baik. Untuk singkat waktu, kami persilakan kepada Herina terlebih dahulu esainya, dipersilakan. Ada PPT ya, Cik? Ada. Kalau pakai ini, pakai PPT, banyak ya. Di sini, Pak. Tapi kita ada ya, Cik? Keras-keras ke kapur. Aman, bro. Kalau suara dari sini. Paling yang dari sana pakai mic, bro. Kalau ada tanggapan. Bundan. Suaranya agak keras ya ke sininya. Baik, kepada Herina silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman STMT selaku Rektor Universitas Sultan Hamengkubuwono Tirtayasa, yang terhormat juga Bapak Angga selaku Humas Duta Smart Engineering Kampus dan juga rekan-rekan finalis Duta Smart Engineering Kampus. Baik, ini merupakan judul ide atau gagasan saya sebagai Duta Smart Engineering Kampus, yaitu pemanfaatan lahan kosong Fakultas Teknik Untirta sebagai ruang terbuka hijau berupa taman energi baru terbarukan dengan konsep kearifan lokal Provinsi Banten. Baik, ini sedikit profil tentang diri saya. Nama saya Herina Febriani, asli orang Tangerang. Hobi saya, Pak, membaca dan menulis. Saya juga aktif menulis blog pribadi, yaitu catatannya herlina.blogspot.com. Biasanya mereview buku-buku bacaan yang saya baca agar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Terkait visi hidup saya, singkatnya saya selalu ingin bisa bermanfaat di setiap tempat yang saya pijak. Baik. Berikut ini merupakan prestasi dan organisasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA, saya aktif berkegiatan eskul. Ketika di SD itu aktif berkegiatan pramuka, kemudian ketika SMP dan SMA itu aktif berkegiatan OSIS. Ketika SMP saya menjadi sekretaris OSIS, kemudian ketika SMA menjadi wakil ketua OSIS dan juga sekretaris rohis, dan tergabung dalam forum OSIS Kabupaten Tangerang sebagai bendahara. Dan yang paling berharga ketika saya masih SMA yaitu mewakili Provinsi Banten sebagai delegasi Banten di ajang Forum Pelajar Indonesia tingkat nasional, dan di sana saya mengetuai fokus group discussion tentang lingkungan. Kemudian ini beberapa penghargaan, lolos kegiatan MBKM PHP 2D, itu pengabdian, saya melatih pengelasan di Desa Taman Sari Cilegon, kemudian juga program pertukaran mahasiswa merdeka di Makassar,
dan beberapa lomba podcast, resensi buku, juara dua lomba esai tingkat nasional, lomba debat, puisi, dan juga blog environmental di UHAMKA. Dan yang terbaru, alhamdulillah Pak, saya menjuarai lomba juara satu lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di PBBMI Competition, yaitu teknologi sensor information untuk membuat material komposit anti radiasi sebagai case ponsel. Baik, ini ide atau gagasan saya. Sebenarnya kenapa sih mengangkat isu energi terbarukan? Karena yang pertama, sekarang ini kita sedang berupaya untuk transisi energi ke arah energi terbarukan. Kemudian di sini komponen-komponen utamanya adalah yang pertama ada saung sulah nyanda. Saung sulah nyanda ini saya adaptasi dari rumah adat suku Baduy, yaitu rumah adat sulah nyanda, dan diadaptasi dengan bentuk saung sulah nyanda. Dan gambar ini originalitas saya buat sendiri dengan software AutoCAD dan juga SketchUp. Kemudian di atas saung sulah nyanda ini dimanfaatkan untuk ditambahkan panel surya. Panel surya yang di sini saya buat adalah panel surya jenis monokristalin karena memiliki efisiensi yang paling tinggi dan juga harganya saat ini semakin kompetitif. Kemudian juga ada inverter, kemudian ada switchboard ekspor-impor. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, PLTS panel surya yang di sini yang saya tawarkan adalah PLTS on-grid. Artinya, dia tetap menggunakan juga energi dari PLN sebagai hybrid energinya. Dan di sini ada ekspor-impor. Jadi, ketika sistem PLTS on-grid ini, ketika konsumsi energi listrik yang dibutuhkan oleh Untirta itu mencukupi dengan panel surya, maka tidak mengambil energi dari PLN. Tapi ketika misalnya kondisi cuacanya sedang buruk, kemudian hujan atau sebagainya, sehingga energi yang dihasilkan dari panel surya kurang optimum, maka ada import dari eksimeter ini untuk mengambil energi dari PLN. Nah, ketika ada kelebihan energi yang dihasilkan oleh panel surya, maka itu akan menjadi masukan untuk Untirta. Jadi akan ada tambahan atau pengurangan biaya dari PLN karena kita tidak memakai energi listrik dari PLN. Kemudian selanjutnya Pak, di sini ada tong sampah tiga warna, fungsinya untuk segregasi sampah yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian juga di sini ada tanaman apotik hidup di ruang terbuka hijaunya. Ini beberapa tanaman apotik hidup, ciplukan, kencur, lidah buaya, kunyit, jahe, dan sebagainya yang berdasarkan riset saya cocok untuk ditanam di daerah Fakultas Teknik Unggirta maupun di kampus Sindang Sari. Kemudian di pinggirnya ini ada tanaman disebut biasa disebut lidah mertua karena bisa mereduksi emisi karbon yang sangat tinggi. Baik, untuk selanjutnya inovasi apa yang saya tawarkan? Pertama, konsep lokal khas Banten. Di sana mengangkat rumah adat asli suku Baduy asli di Banten yaitu suku Baduy ya, dan itu rumah adatnya itu rumah adat sulah nyanda. Kemudian implementasi renewable energy. Belum banyak kampus yang bertransisi energi ke energi terbarukan. Oleh karena itu kampus merupakan center of excellence untuk melakukan promosi dan memulai pergerakan untuk bertransisi ke energi terbarukan. Kemudian segregasi sampah. Masalahnya Pak, ketika saat ini pengelolaan sampah itu sebenarnya ada, apakah masalahnya betul-betul di sampah plastik? Ternyata bukan lagi dari sampah plastik itu sendiri, tapi segregasi atau pemisahan itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya tong sampah tiga warna, itu bisa dimanfaatkan untuk mensegregasi sampah organik, anorganik, dan juga sampah-sampah metal atau sampah-sampah yang berjenis logam yang kemudian bisa diolah kembali. Dan selanjutnya yaitu eco-green dan research. Nah, maksud dari ini semua adalah, tadi kan ada tanaman apotik hidup. Itu bisa dimanfaatkan juga oleh komunitas The Smart and Green Campus untuk melakukan penelitian-penelitian terkait tanaman apotik hidup. Karena dari yang saya baca, belum banyaknya para peneliti yang meneliti tanaman apotik hidup di Indonesia. Ya, dan eco-green ini, penelitian-penelitian dari tanaman apotik hidup itu bisa saja dijadikan wirausaha, misalnya suatu produk minuman dari jahe atau kunyit yang bisa dijual kembali gitu, sehingga ada kemasukan di komunitas Smart and Green Campus. Sudah cukup ya Pak? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Apakah ini bisa compatible untuk diterapkan di setiap lahan kosong yang dimiliki kampus-kampus setelah nanti ini apa penerapan dari konsep
ruang berkauja dengan hijau dengan aplikasi energi tadi ya, dengan di teknik, di waru, di utilitas, misalnya. Dan mungkin kalau dipatenkan bisa juga memanfaatkan ruang-ruang terbuka kampus yang ada di berbagai tempat. Apa Anda bisa meyakinkan bahwa ini memang efektif? Ya baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya dengan model di Fakultas Teknik itu merupakan suatu model aja gitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ditempatkan di kampus-kampus Untirta di daerah lainnya. Karena yang pertama, kenapa bisa sih ditempatkan di daerah lainnya? Karena intensitas cahaya matahari di Provinsi Banten itu sendiri lumayan bagus gitu, dan sangat potensial untuk diterapkannya energi terbarukan dengan jenis panel surya ini. Kemudian juga tidak membutuhkan luas lahan yang sangat banyak. Di sini saya merancang ukuran untuk ruang terbuka hijau itu sekitar 19 x 25 meter. Dan itu punya kampus-kampus Untirta yang lain punya potensi luas lahan dengan luas seperti itu untuk dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau dengan berupa taman energi baru dan terbarukan. Seperti itu, Pak. Dan juga di kampus-kampus Untirta lainnya itu juga dekat dengan sumber listrik PLN gitu, sehingga untuk dilaksanakannya PLTS secara on-grid itu pun sangat memungkinkan gitu dan bisa berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Karena tidak ada closing statement untuk saat ini, langsung berganti dengan Ika ya tadi ya, selanjutnya. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ika. Iya, boleh. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, boleh. Di ketik ini hanya sekali ya. Kalau tadi, yang mana? Yang 9. Yang 9. Oke, waktunya 5 menit, Ika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, good morning everyone. How are you today? I hope you all staying healthy. Thank you for giving me this opportunity to presentation my idea, that is the 2R program, reduce and reforestation in order to foster the creativity of students, care about the environment, to realize a smart, green, and sustainable campus. Okay, first I will introduce myself. I'm Ika Wulandari, but I'm usually called Ika. I'm a student in Metallurgical Engineering Department, Faculty of Engineering, and I'm now 5th semester. Okay, this is my achievement and my organization activity. I'm assistant laboratory of Basic Chemistry, Faculty of Engineering, and I'm coordinator assistant library of Metallurgical Engineering. I get second class in poster design competition, and I top 5 finalists in EcoFair University Andalas. And then I'm awardee of Pertamina Foundation, Sobat Bumi, and I'm also passed the post-coding department scholarship collection. And my PKM for program Kreativitas Mahasiswa successfully ended in 2021. Okay, this is my organization activity. The next presentation will be US Bahasa. Baiklah, di sini merupakan program 2R yang saya gagas, yaitu Reduce and Reforestation, di mana tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kreativitas pada mahasiswa. Selain itu juga akan memberikan dampak baik kepada karakter mahasiswa. Lalu akan tercipta kerjasama antara civitas akademika dan mahasiswa untuk mencapai misi Untirta, yaitu Smart and Green Campus. Baik, berikut adalah inovasi yang saya sajikan untuk Reduce. Dimulai dengan hal yang cukup sederhana dan sudah sangat akrab di dunia perkuliahan, yaitu dengan transformasi laporan atau tugas tulis tangan menjadi diketik berbentuk soft file yang dapat berformat PDF ataupun Word, di mana tujuannya adalah untuk meminimalisir penggunaan kertas. Selain itu,
ada beberapa keunggulan jika transformasi ini dilaksanakan. Yang pertama, mahasiswa akan terbiasa untuk melakukan penulisan referensi, kemudian mengambil kutipan, dan tidak lupa untuk parafrase agar terhindar dari yang namanya plagiarisme. Di mana tentunya ini akan sangat bermanfaat ketika menyusun tugas akhir ataupun skripsi dan dalam penerbitan jurnal, karena bentuknya juga adalah soft file. Selain itu, jika laporan atau tugas menjadi diketik, maka waktu yang digunakan menjadi lebih sedikit. Sehingga, waktunya bisa dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Contohnya adalah menggali minat dan bakat, dan juga mengikuti perlombaan, di mana itu akan membawa nama baik universitas. Selanjutnya ada reforestation atau renovasi, di mana seperti yang kita tahu bahwa setiap tahunnya universitas menyelenggarakan PKKMB. Dan pada tahun ini ada sekitar 170 kelompok PKKMB, dan dengan melihat peluang yang ada, tentunya universitas dapat membuka gerbang dan merangkul mahasiswa untuk membentuk karakter yang cinta dan peduli terhadap lingkungan. Dengan menginisiasikan kegiatan gerakan menabung 100 pohon muda untuk Untirta Jawara. Tujuannya adalah untuk renovasi. Dengan adanya program 2R ini, maka akan terjalin kerjasama antara Civitas Akademika dan mahasiswa untuk mempersiapkan tugas kepada satu kelompok PKKMB, menyiapkan satu pohon untuk ditanam bersama-sama di lingkungan kampus. Di mana tentunya ini dapat memberikan pesan atau rasa yang khusus kepada mahasiswa. Ya, baik, Pak. Jika program 2R ini terus dilaksanakan, maka tentunya akan dapat berdampak baik bagi kita dan juga lingkungan sekitar. Ini juga dapat menjadi salah satu jalan untuk merealisasikan visi Untirta sebagai Smart, Green, and Sustainable Campus. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya untuk Pak Rektor. Dan Bapak-Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan ini supaya bisa terdistribusi dan langsung juga diamini dan dipahami serta disepakati oleh seluruh elemen akademika kita, apa yang akan dilakukan? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentunya kita harus mengadakan sosialisasi karena untuk menyamakan pemikiran. Kita juga akan menawarkan bagaimana program ini memiliki dampak yang baik pada mahasiswa, yaitu untuk menciptakan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Selain itu, jika yang tadi saya sebutkan bagian pertama untuk software tadi, itu dapat membuat mahasiswa meminimalisir waktunya dalam pengerjaan, sehingga dapat mengerjakan hal yang lebih produktif lagi. Seperti tadi saya sebutkan, mengikuti perlombaan. Nah, instrumen atau media yang akan dimanfaatkan berbagai media, apa saja? Iya, Pak. Mohon izin untuk menjawab. Yang pertama, tadi saya menjawab, itu adalah sosialisasi, di mana sosialisasi ini nantinya akan mengumpulkan setiap fakultas atau lab laboratorium di berbagai fakultas agar sama untuk merenungi. Media sosial akan memanfaatkan nanti? Iya, Pak. Iya. Karena dengan media sosial tentunya informasi lebih cepat menyebar, Pak. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Muhammad Yusuf. Ya, betul ya. Saya udah mulai hafal nama-namanya. Dipersilakan. Wah, kayaknya belum bisa tadi kan. Tadi juga sensitivitas tangan. Nah, itu. Ika juga tadi udah bisa sebetulnya, cuma enggak nyampe. Ada. Kita
Ini. Yep. Ya. Yes. Hey, so. Baik, harus dipas dulu kali yang dua pertamanya kali ya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sultan Adi Tirta Yasa, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman, SMP, dan yang terhormat juga Pak Angga dan Pak Di dan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenankan saya Muhammad Yusuf untuk dapat mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya susun dengan judul Aktualisasi Konsep Smart Green and Sustainability Campus secara menyeluruh dalam lingkup sekitar akademika Untirta. Sebelumnya perkenankan saya untuk dapat menyampaikan profil atau data diri saya. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Fakultas Hukum Untirta. Saya lahir di Tangerang 11 Juni 2001. Alamat tinggal saya di Komplek Untirta Garuda, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Saya memiliki 3 hobi, yaitu berolahraga, membaca buku, dan nonton film. Untuk pilihan pendidikan saya, pertama dari SDI Tahko Garuda, MTSN 1 Kota Tangerang, dan SMAN 12 Kabupaten Tangerang. Saya memiliki motto hidup, yaitu hidup dengan memberi makna, bukan hanya mencari makna. Selanjutnya, terkait riwayat prestasi dan organisasi, di sini setidaknya saya menampilkan 4 dari riwayat prestasi saya. Pertama, saya sebagai juara 3, OLIP Serpadu Geografi dan Ekonomi se-Jawa dan Bali, tingkat kabupaten kota pada tahun 2017. Yang kedua, saya sebagai peraih nilai tertinggi lulusan-jurusan IPS pada tahun 2019. Yang ketiga, saya sebagai delegasi kontrak drafting di Ponegoro Law Fair pada tahun 2020. Dan yang keempat, saya sebagai ketua dari delegasi akademik konstitusional drafting MPR RI pada tahun 2021. Dan insya Allah, putaran finalnya akan dilaksanakan pada tanggal 8-10 Oktober nanti. Adapun untuk organisasi, setidaknya saya di sini menampilkan 5 organisasi yang saat ini saya aktif di dalamnya. Yang pertama, saya sebagai ketua dari Remaja Islam Nasional Tahko Garuda. Kedua, saya sebagai anggota dari Forum Mahasiswa Teluk Naga. Ketiga, saya sebagai anggota dari Legal Drafting Community atau LDC. Keempat, saya sebagai Kepala Departemen Kaderisasi dari HMI Komisariat Hukum Untirta. Kelima, sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, saya juga sebagai ketua dari Generasi Baru Indonesia atau GENBI Komisariat Untirta. Saya juga sekarang masih aktif sebagai mentor dari LSPM PK Untirta dan sebagai mahasiswa peserta dari program MBKM Haji Fund FH Untirta. Terkait ide atau gagasan, di sini saya menyampaikan 4 ide atau gagasan. Pertama, yaitu perlunya kampanye edukasi yang bisa didapatkan melalui pembelajaran yang diinfiltrasikan ke dalam mata kuliah ataupun kegiatan-kegiatan diskusi umum lainnya. Kedua, implementasi sarana. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep atau desain perancangan dari pembangunan kampus Untirta ini sangat visioner. Maka menurut saya diperlukan implementasi secara maksimal untuk dapat menunjang keberhasilan penerapan konsep smart, green, and sustainability kampus. Yang ketiga, yaitu mengencarkan kegiatan lingkungan dengan merangkul mahasiswa dalam setiap kegiatan yang mendorong akan konsep smart, green, and sustainability kampus. Dan yang keempat, sebagaimana pepatah yang telah sering kita dengar, yaitu they see, they do. Mereka melihat, maka mereka melakukan. Maka menurut saya, diperlukan pemberian tauladan yang baik dari para dosen pengajar maupun tenaga pendidik lainnya yang mesti memberikan contoh yang baik sebagai bentuk ajakan secara aplikatif kepada seluruh mahasiswa. Untuk inovasi, di sini saya menyampaikan 3 inovasi. Yang pertama, yaitu ada Rebix, yang merupakan platform industri
yang mendaur ulang sampah tertolak atau sampah plastik yang dapat dijadikan bahan bangunan seperti pas bulok atau segala macamnya. Sebagaimana kita lihat juga bahwa pembangunan Untirta ini masih dalam proses pembangunan. Maka menurut saya diperlukanlah kerjasama dari Untirta dengan platform industri seperti Rabrik atau segala macamnya yang mendaur ulang sampah plastik atau sampah tertolak ini menjadi bahan bangunan sebagai bentuk akan pro lingkungan dari Untirta itu sendiri. Yang kedua yaitu panel surya. Dengan melihat tenaga surya atau tenaga matahari yang sangat cukup di lingkungan kampus kita, maka menurut saya perlu dimaksimalkan tenaga surya yang tersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik dari kampus kita. Yang ketiga yaitu konsep It's Green Fest. Di sini dengan menjadikan hari lingkungan yaitu pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya sebagai hari komemorat terhadap lingkungan dengan diadakan rangkaian kegiatan yang akan pro akan smart, green, and sustainability kampus. Demikian penyampaian presentasi saya. Izinkan saya untuk dapat menutup dengan pantun sebagai bentuk arahan juga yang dari Pak Menparekraf kita, Sanjaya Uno. Baik, pergi naik bis dari Kabupaten, lalu turunnya di kampus Sinangsari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Implementasi dari inovasi replay dan screen festival ini, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda terpilih sebagai duta Green Smart Campus untuk implementasinya ya? Apakah sudah menyiapkan jaringan yang memang bisa menyiapkan pengolahan sampah plastik menjadi sebagai pemanfaat itu? Kalau panel surya kita sedang desain ya. Baik, terima kasih Pak Tor atas pertanyaannya terkait implementasi dari inovasi yang tadi saya sampaikan. Pertama terkait pendaur ulangan sampah tertolak atau sampah plastik. Di sini platform industri yang tadi saya sampaikan, Rebix ini memang membuka semacam penerimaan dari sampah-sampah tertolak dari pihak manapun yang ingin mengirimkan bahan baku material bahan bangunan tersebut dari sampah tertolak atau sampah plastik yang bisa langsung dikirim kepada mereka dan dapat langsung di program sehingga bisa dijadikan dengan konsep eco packing yang mereka kerjakan sehingga bahan bangunan tersebut nanti juga bisa langsung dikirim ke kita sebagai bentuk tadi pendaur ulang sampah yang mungkin bisa kita kumpulkan sendiri. Terus terkait konsep It's Green Fest di sini karena menurut saya perlu diadakan suatu komemorat atau peringatan setiap tahunnya, misal kita ambil di tanggal 5 Juni yang merupakan hari lingkungan sedunia dengan misal satu pekan diisi dengan beragam perlombaan, misalkan HTI, penulisan KTI atau speech atau membuat konten video pendek yang bisa diupload ke sosial media atau segala macam yang mendukung akan konsep Smart Green and Sustainability Campus. Dan mungkin di acara puncaknya mungkin kalau seperti yang kita tahu bahwa di saat ini sudah ada program Green Friday, mungkin bisa diperluas lagi jangkanya mungkin di hari puncak misal kita bisa berlari bersama di kampus ini atau bersepeda bersama. Mungkin itu Pak Rektor atas jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau Pak Angga yang sisa tiga saya ambil kerjain untuk nyiapin acaranya Pak Budi. Ya, Pak Budi sambil saya pantau dari kalau nanti setelah selesai foto bersama di ruangan saya ya. Siapa? Nanti. Tapi makasih ya, ada. Nggak usah kemana-mana dulu. Terima kasih. Siap, kalau ini ada tiga lagi teman-teman yang belum presentasi. Kemarin saya pakai pemberi arahannya. Ini sudah dimulai. Saya sudah masuk semuanya. Jadi presentasi ini tidak mempengaruhi ya, juri. Ya. Nah, komposisi nilai adalah presentasi pada saat dengan Pak Agung dan Pak Budi wawancara. Jadi sekarang dipersilakan kepada Alpian karena Pak Budi juga belum tahu. Alpian ini dan Pak Eko juga memantau nanti. Ya, betul. Jadi anggap saja memang Pak Eko hadir di sini. Iya. Saya bukan Pak Eko tapi mewakili.
teman-teman kita. Baik, Alfian. Waktu Anda 5 menit untuk melakukan presentasi. Hello everybody, how are you? I hope you're doing well. So for the first time, I'd like to say thanks to Professor Dr. Insinyur Haji Koko Sulaiman and also Mr. Udi Samanhudi and also Pak Angga for giving me time and also best opportunity here today to present my essay. So the title of my presentation today is that Students Pro Environmental Campaign Jakarta Without Plastic by 2022. So before that, I'd like to introduce myself. Well, my full name is Alfian Fajri Nasrullah. I was born in Tangerang, 20 July 1999. And then I was graduate from senior high school at Karawang, Budi Mulya Karawang, in 2017, and then continued to learn about Kutubu Sita from 2018 to 2019. And start from 2019 till now, I'm currently studying at Sultan Agung Tirtayasa University, exactly in English Education Department. And also here, I'd like to present my achievement, also the organization that I follow. Sorry. All right, the achievement, actually I have several achievements that I got, but here on, I only pick two currently achievements that I got. So the first is that I got a scholarship, became the Postco Asia Fellowship awardee, start from this year till 2022. And also I became a bronze medalist at Indonesia Science Competition or KSE. And also I'm joining several organizations, and in this slide, I put four organizations that I joined. First is IKA MAPSI, and then Abdi Banten as the volunteer, and also the lecture assistant for LSP MPK. And also I'm joining the English Student Association, exactly in Science Division. All right, Students Pro Environmental Campaign, Menterta Without Plastic by 2022. So let's start with the background. Well, the plastic problem has become a global issue. Rina all explained the impact of the plastic waste into small particles, debris threatening to the animal in the ocean. However, the massive manufacture of plastic has raised many environmental problems and complications. And then on 15 September 2015, around 193 countries as the member of United Nations, they set 17 sustainable development goals. It was the global action plan for the next 15 years, but from 2016 to 2030. And one of them is that responsible consumption and productions. Well, the campus environment is a replication of the characteristic of the city. And then Untirta is committed to realizing a smart green campus in the Asian region by 2030. As the evidence, Untirta successfully obtained as the best new participating university at University of Indonesia Green Matrix event. And there are six indicators in that event, and one of them is
the waste management. So besides regarding to the policy, the waste management in Untirta itself has been already relatively good, such as SK number 636 of 2020 concerning the sorting and processing the organic, inorganic, and hazardous and toxic waste. We call them in Bahasa Limbah B3. So what are the campaigns that we can do as the students? So there are three things here that I bring. First is Tumblr. Yeah, today, Tumblr is the most favorite item that used by many people. Right, and then the second is Equistro. The Equistro, like stainless, is environmentally friendly, hygienic, and repetitive. And then the third thing to campaign is food wrapping that can be used by students from the canteen to the class. So that's the example. Sorry. So what the innovation that I bring from that campaign? Well, here, the innovation is to establish the UKM, or Community of Sustainable Campus Environment. So this is not only a community or a program or this UKM, but we have some, here I bring two programs that will be applied in this community. So first is socializing as our campaign to all the students in Untirta, in the Untirta community to use a Tumblr and then Equistro and also the fruit wrapping from paper bag and also the tote bag. And the other side, we also do program like discussion. We do discussion in every department or faculty that we invite some of students, and then we discuss about the problem that occurs in that place, and then we try to solve the problem together. So maybe that's all my presentation. Thank you. Next, thank you very much. Next to the question and answer session. Oke, Cody. Silakan. Menanggapi. Ya. Because this is in English, so then I'll ask you. Yes, sir. This is an example of excellent innovation, but to me, there are a lot of similar innovations spoken by people out there. But my question is, what makes this innovation that you offer us different from the previous ones? All right. So what different of this innovation with the other innovation with the same type? The difference is that we do socialization and also discussion. But before that, in this community, they are the people who are interested in environment, and then they have either interested to influence their friends to do socialization. And this socialization also, we not only do like one speaker and then talk to the participant, but we invite the speaker that know about the environment, and also the discussion. Also, we invite the lecturer and also the people who know more about the environment. And then we do discussion between the speaker and also the participant or the students in that program. That's all. Okay, thank you, Alfian. Okay, maybe that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi, oke. Selanjutnya, yang perempuan dulu ya. Maju terakhir ya. Siti Aulia. Siti Umi. Yuk. Oh gitu.
Kan sudah aja, jadi nggak di besar. Takut menghabiskan banyak waktu. Iya, saya matiin kok waktunya kalau itu. Untuk presentasi selanjutnya yaitu Siti Umiati, kepadanya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sultan Agung Cipta Yasa, yang terhormat tim Humas Universitas Sultan Agung Cipta Yasa dan tim Pelita Universitas Sultan Agung Cipta Yasa serta teman-teman finalis Unsmart NGP Cipta yang berbahagia. Baik, izinkan saya untuk memaparkan esai saya yang berjudul Bank Sandi, Bank Sampah Digital sebagai langkah konservasi sampah berhadiah pangan untuk perbaikan gizi nasabah. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap Siti Umiati, nama panggilan umum, hobi saya fotografi, dan saya memiliki beberapa pengalaman di bidang teknologi dan lingkungan. Yang pertama, saya peserta matching fund produksi bioplastik antibakteri dari KU Tirta, kemudian pengabdian di Pondok Pesantren Baitul Quran yang memiliki usaha produksi air minum dalam kemasan berbasis konservasi air, dan yang selanjutnya pegiat fotografi lingkungan. Dan selanjutnya mengenai prestasi dan pengalaman organisasi saya. Di sini saya menampilkan beberapa organisasi yang aktif saya ikuti, yaitu di Departemen Penelitian dan Pengembangan BMF KIP UTIRTA 2021, kemudian Kepala Biro Kesekretariatan UKM Fakultas Elsip FKIP UTIRTA, dan lainnya. Selanjutnya prestasi saya yaitu 4 besar seleksi KM IPA bidang kimia Universitas Sultan Agung Tirta Yasa pada tahun 2020 dan 1 besar seleksi KM IPA bidang kimia Untirta tahun 2021. Selanjutnya peraih medali perak KSI Posi bidang kimia tahun 2020 dan juara 2 lomba cerpen HNPK Untirta 2021. Nah, selanjutnya ide gagasan saya yaitu cara milenial dan kreatif dalam menularkan sikap pro-lingkungan di lingkungan kampus Universitas Sultan Agung Tirta Yasa. Nah, hal ini dilatar belakangi karena permasalahan sampah di Indonesia, di dunia yang semakin hari semakin krusial. Bahkan apabila masyarakat terus menutup mata, bisa saja bumi kita tenggelam oleh sampah. Dan Indonesia merupakan peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di perairan yang mencapai 187,2 juta ton. Belum lagi KLHK menyebutkan bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Dan belum lagi sampah yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Sehingga kampus sebagai pionir peradaban tentunya harus bisa menyelesaikan masalah ini melalui suri tauladan kegiatan yang diterapkan di kampus. Di mana Universitas Sultan Agung Tirta Yasa sendiri telah menerapkan konsep Smart and Green Kampus untuk mendukung Sustainable Development Goals. Namun, sudahkah seluruh sivitas akademika yang memiliki sikap pro terhadap lingkungan? Nah, tentunya ini menjadi PR besar bagi komunitas Smart and Green sebagai komunitas pro lingkungan untuk menularkan sikap pro lingkungan kepada sivitas akademikanya. Nah, salah satu ide yang saya bawa adalah bank sampah digital atau bank sandi sebagai solusi milenial dan kreatif dalam menularkan sikap pro lingkungan terhadap seluruh sivitas akademika UNTIRTA, di mana hal ini diharapkan dapat mengurangi intensitas sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPAS dan lebih banyak yang dapat dimanfaatkan. Nah, karena sampah ini semakin hari jumlahnya akan terus digunakan seiring berjalannya kehidupan, maka kita dapat melakukannya dengan bijak dalam penggunaan sampah serta pengelolaannya. Salah satunya yaitu bergabung menjadi nasabah Bank Sandi, yaitu sampah bekas konsumen di semua aktivitas-aktivitas akademika UNTIRTA dapat ditabung di Bank Sandi yang dapat ditukarkan dengan voucher gratis makan. Kenapa harus voucher gratis makan? Karena hal ini berawal dari permasalahan mahasiswa. Biasanya pada akhir bulan mahasiswa suka bingung besok mau makan apa karena uang dari orang tua belum cair, beasiswa belum cair, sehingga dengan menabung di Bank Sandi, mahasiswa tidak perlu lagi bingung besok harus makan apa, karena dia sudah memiliki tabungan di Bank Sandi yang dapat ditukarkan dengan
voucher gratis makan. Hal ini dilakukan agar menarik minat mahasiswa untuk bergabung menjadi nasabah Bang Sandi. Nah, sampah tersebut dipilah dari rumah lalu disetorkan setiap hari dan hal keadministrasian dapat dilihat di aplikasi Bang Sandi. Nah, berikut ini adalah inovasi dari gagasan saya. Yang pertama adalah aplikasi Bang Sandi untuk memudahkan administrasi. Kemudian yang kedua, milenial creativity, yaitu cara mengajak mahasiswa perlindungan dengan cara yang milenial. Kemudian yang ketiga, konservasi sampah berbasis ekonomi sirkular, di mana maksudnya mengubah sampah ini menjadi rupiah, tentunya kita melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, salah satunya adalah tempat makan. Hal ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga adanya juga ada juga perputaran ekonomi sirkular. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi. Sebagaimana tadi disebutkan, ada kolaborasi dengan pihak tempat makan terdekat. Selanjutnya, ada juga kolaborasi dengan pihak Bang Sandi, program Matching Point Universitas Sultan Agung Pitayasa, di mana nantinya komunitas Mas Emri sebagai kepanjangan tangan dalam menyebarluaskan, mengajak, dan menjaring nasabah untuk tergabung di Bang Sandi ini, di mana nantinya sampah disetorkan dan akan diolah menjadi bermanfaat. Salah satunya untuk sampah yang berbahan dasar berkualitas atau sampah plastik SDPE, dia akan diolah menjadi didaur ulang kembali. Sedangkan sampah yang bahan dasarnya rendah atau LDPE, dia akan diubah menjadi bahan bakar energi terbarukan melalui proses pirolisis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bodi, ada tanggapan? Bang Sandi ini. Bang Sandi dari penamannya udah tarik ya. Pak Menteri. Oke, seberapa visible sih proyek semacam ini diimplementasikan di Kementerian? Dan seberapa rumit kira-kira proses penerapannya? Baik, izin menjawab, Pak. Baik, visit goal menurut saya hal ini insya Allah sifatnya ringan karena kita juga sudah punya jaringan terhadap pihak komunitas bank sampah digital di program matching fund kedai Reka Untirta. Nah, mereka sudah memiliki bank sandi, tetapi mereka cakupannya adalah masyarakat umum. Sedangkan gagasan saya adalah cakupannya civitas akademika Untirta. Nah, karena memang pada dasarnya mahasiswa itu konsumerismenya sangat tinggi. Nah, bisa dilihat di sini dalam satu kegiatan saja, sampah plastik yang dihasilkan banyak sekali, apalagi mahasiswa yang tinggal di kosan, dia pasti menghasilkan banyak sampah yang diproduksi setiap harinya. Sehingga dengan adanya bank sampah ini, diharapkan nanti sampah-sampah tersebut terkelola dan bisa dimanfaatkan dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah saja. Nah, selanjutnya, implementasi ya, Pak. Implementasi dari gagasan ini insya Allah dapat diwujudkan dengan adanya kolaborasi. Nah, salah satunya dengan pihak rektorat juga sebagai pemangku kebijakan. Nah, dengan adanya kolaborasi tersebut, maka diharapkan implementasi program ini dapat dicapai dengan mudah. Jadi, walaupun tidak sebagai kita, ini karena idenya menarik ya, mungkin masih bisa dikoordinasikan. Iya. Baik, Pak, terima kasih ya. Banyak. Nanti yang publikasi Pak Angga. Bahwa program ini ada di Jakarta. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Siti Umiyati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya pamit untuk diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programnya jangan berhenti di sini, kalau dia. Ini nanti ketika itu jadi lupa gitu ya. Ini harus ada banyak yang diaplikasikan. Itu yang susah implementasi. Terakhir, Matthew. Nico. Yes. Nah, saya lihat di YouTube ini ya.
kayaknya slide-nya di close dulu deh, dibuka ulang. Stop share, share dulu, stop share. Buka lagi. Yang muncul masih slide-nya. Silakan Matthew. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan tentang esai saya dengan tiga kata, manusia ada kunci atau humanistiki. Ini short profile saya, nama perfect name saya Matthew Nicodemus Satria Kembaran. Saya lahir di Tangerang 22 Februari 2002 dari Fakultas Teknik Jurusan Mechanical Engineering. Di sini view presentation saya pernah menjadi runner-up Lomba Debat Bahasa Inggris tahun 2019 dan nanti di babak pembesar Lomba Debat Bahasa Inggris tahun 2019 dan pernah mengikuti Olimpiade Sains Fisika tahun 2013 dan 2014. Dalam esai saya sekarang ini, kenapa saya memilih Human is the Key? Karena manusia itu lupa dengan lingkungannya. Kita bisa lihat kan dari banyaknya mahasiswa yang naruh sampah itu, terserahlah, yang penting saya naruh di situ aja, yang penting udah buang sampah. Itu adalah salah satu bentuk kesalahan dalam mindset diri manusia. Sehingga bisa terjadi kerusakan di mana-mana, di mana salah satunya yang tadi dibilang segregasi sampah itu akan sulit. Salah satunya kalau misalnya kita mencampur sampah anorganik dan organik. Kemudian kalau misalkan kita manusianya sudah kita ubah, atau human yang sebagai kunci sudah kita ubah, maka kehidupan di future pun akan terubah juga, atau menjadi lebih baik. Untuk itu, inovasi saya, dalam membentuknya adalah, pertama, mungkin bisa dibentuk salah satu jajaran, satu, dibentukkan Menteri Lingkungan Hidup. Base ini saya ambil dari Universitas Indonesia, saya melihat di mana jajaran menterinya terdapat Menteri Lingkungan Hidup, atau ya menteri yang akan membantu, salah satunya, Duta Smart and Green kita untuk mewujudkan kampus yang smart, green, and sustainable. Di mana Menteri Lingkungan ini akan menjadi salah satu juga tangan kanan universitas untuk menghidupkan kembali peran atau makna dari keberlangsungan lingkungan. Yang kemudian, kedua ada dan juga bisa bekerja sama dengan pihak kampus untuk membentuk adanya bank sampah. Bank sampah di sini saya akan memisahkan menjadi dua, yaitu bank sampah yang anorganik dan organik. Di mana yang sampah yang organik itu kita bisa membuang sampah yang organik, kita sudah tahu, dan itu akan diolah menjadi pupuk atau kompos. Di mana kita bisa melihat salah satu visi Tirta akan membangun ekopark yang tentunya akan memakan banyak kompos yang besar, sehingga dengan adanya tabungan dari sampah-sampah organik ini akan dibentuknya, akan membantu biaya cost production yang lebih rendah. Kemudian untuk sampah yang anorganik, itu kita bisa ubah menjadi aspal, gimana dibentuk menjadi ter. Salah satu Chandra Asri Chemical Engineering, salah satu PT Chandra Asri Chemical Engineering dan Sinar Mas Lain sudah bekerja sama untuk membentuk sampah yang organik ini menjadi aspal, gimana mereka sudah mengaspal sekitar 42 km jalan dengan total sampah yang dilakukan adalah sekitar 230 juta ton. Itu adalah salah satu total yang besar di mana akan membantu dengan akan dan jika bekerja sama dengan pihak kampus tentu itu akan membantu mengurangi sampah-sampah yang ada. Kemudian jika memang sampah-sampah tersebut yang sudah dikumpulkan akan diberikan self reward untuk kepada para manusia-manusia yang sudah membantu mereduksi adanya sampah-sampah di lingkungan, seperti bisa diberikan self reward atau penghargaan atau seperti bisa voucher makanan atau uang atau juga bisa juga alat tulis berbagai kebutuhan sebagai mahasiswa. Kemudian sesuatu untuk membentuk tadi hal-hal yang sudah disebut di atas adalah dengan menginvite manusia-manusia untuk menjadi volunteer lingkungan. Di mana memang volunteer ini kita kurang untuk mendapatkan benefit, tapi yang penting adalah makna yang sudah kita akan lakukan pada lingkungan. Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa lingkungan, karena jika lingkungan kita sudah rusak, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita pakai, karena semua yang apa kita gunakan, semua berasal dari lingkungan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian. Oke. Boleh ditanggapan? Boleh.
terlihat sederhana tapi sebenarnya tidak sederhana ya. Apa yang membuat inovasi ini beda dengan yang sudah? Kalau inovasi, ya izin jawab Pak, inovasi yang saya berikan ini lebih menekankan kepada pembentukan karakteristik manusianya. Ibaratnya kita ilustrasinya seperti sebuah laptop, sebagus apapun laptop itu, kalau prosesornya lemot, ya laptop itu akan lemot. Tapi di saat prosesor itu kita ganti dengan hal lebih mutakhir atau lebih yang berkualitas, untuk laptop tersebut akan berjalan dengan baik. Gitu juga dengan inovasi saya di sini, human as a key, karena manusia di sini akan menjadi kunci. Sebagus apapun metodologi yang kita gunakan, tapi kalau manusia masih tidak peduli, ya percuma, sangat-sangat percuma. Sehingga dibutuhkan, ditekankan dulu kepada manusianya untuk lebih peduli, sekaligus juga mengembangkan inovasi-inovasi lainnya, sehingga manusia-manusia di Indonesia maupun di masyarakat Untirta untuk care terhadap atau untuk berubah karakteristiknya untuk lebih peduli pada lingkungan. Berapa lama ya? Membangun mindset itu tidak mudah. Iya, itu membangun mindset itu saya akui memang tidak mudah, karena itu butuh bukan hanya di kepala saja, namun udah ada kemauan di hati. Ya, karena ya hati manusia lah kadang yang suka menentukan, walaupun mindset juga sudah menentukan juga. Sehingga selain kita memberikan sosialisasi, karena kalau base dari karakteristik manusia Indonesia itu kurang suka sama namanya membaca, salah satunya kurang. Jadi saya tidak memasukkan daftar literasi, sehingga salah satu sosialisasi untuk mewujudkan ini mindsetnya adalah salah satunya untuk yang tadi volunteer lingkungan, di mana kita bisa mengingatkan beberapa mahasiswa mungkin yang mengganti yang KP atau PKL ke daerah-daerah yang rawan bencana, di situ mereka akan terlihat, oh seperti ini rasanya, oh gini loh, karena lingkungan rusak, ternyata keluarga saya juga bisa hilang, salah satunya. Jadi manusia akan sadar kesadaran hatinya, dan saat balik, itu bisa tersebar, seperti virus, saat itu tersebar, ya semua akan tersebar, dan juga dengan adanya tindakan yang di-proof, itu akan tersebar, dan mindset itu akan terbentuk balik. Yang luar biasa ya, yang paling penting ke action plan-nya, ide-idenya, pikir ini pasti 6 ini kan yang terbaik ya, ide-idenya ide yang luar biasa, yang paling penting sangat menurut ke action plan-nya. Jadi kalau misalkan nanti tidak sebagai buta ya, ini sebenarnya sudah buta sih, namanya kan sudah buta ya, walaupun tidak yang satu dan kedua, dengan ide dan inovasi yang sudah dimunculkan ini, kalau saya secara pribadi ya, sangat support dan yang paling penting secara apa action plan-nya. Jangan hanya untuk kegiatan, bagian dari kemanusiaan, part of the human. Terima kasih semuanya. Thank you for your attention. Baik, Bapak Rektor, Pak Budi, dan rekan-rekan sekalian, alhamdulillah 6 orang ini sudah presentasi dengan isi atau muatan dari esainya, dan Pak Rektor juga sudah menerima bahan secara penuh. Tambah lagi nanti beliau akan menyaksikan di YouTube, karena ini disiarkan juga langsung di YouTube. Jadi seperti informasi yang tadi sudah dengar bersama bahwa pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 6 Oktober di ajang Untirta Award. Jadi salah satu awardnya dalam berkait Untirta Award and Beer, jadi diminta hadir 6 peserta ini untuk nantinya beberapa orang penerima anugerah ya menjadi kita Smart MP Untirta. Itu juga kata Pak Umi tadi bahwa seluruh peserta, bukan hanya teman-teman, tapi 21 orang yang kemarin sudah mengikuti Amas ini juga akan menjadi komunitas kita sendiri. Dan mudah-mudahan ide-ide gagasan inovasi yang teman-teman sudah sampaikan ini bisa terwujud. Jadi yang paling susah adalah implementasinya, betul? Ya, jadi ini adalah PR bersama. Ayo dorong kita agar lebih smart and clean lagi. Jadi itu adalah
dan alhamdulillah juga ini di online saya laporkan di Instagram official masih berjalan terus like dan komen teman-teman banyak memberi dukungan ya. Jadi berterima kasihlah kepada rekan-rekan semua, ucapkan terima kasih untuk yang sudah support yang tadi itu juga apa namanya komentar di live chat streaming YouTube dan official saya bacakan nih. Biasanya kalau netizen senang kalau dibaca ini ada dari Aufa, semangat Herlina, mana Herlina langsung respon dong. Nah, ya, terima kasih Aufa. Ya, terus di Familia, selamat Her, ya, semangat Her, terus Erwin, Herlina, api-api nih ya. Ini banyak banget nih yang ngomong Herlina nih. Terus Never Die, Metalurgi, wah. Mana lagi? Ya, Metalurgi itu militan ya, memang ya. Militan ya. Mantap Ika. Jadi dari Bitsmi itu. Mantap Ika. Terus Herlina Gong. Wah, ini banyak teman-teman Herlina ya. Uum, semangat Uum. Terus Go Uum. Jadi kita di kami di Humas sebagai corongnya lembaga, jadi ingin semua yang positif itu terpublikasi dengan baik. Jadi jangan berharap teman-teman akun Instagram Kids Green yang ceritanya nanti bisa dikeluarkan dengan baik dan bisa berpartner dengan internasional office yang cerita untuk mendapatkan peluang-peluang yang tadi kita sempat obrolkan ya. Untuk go internasional saya Budi, jangan main di kampus Kiwaru, Sindangsari, Cilegon, kemudian apa namanya Pandian saja gitu ya. Tapi kita harus go internasional. Contoh-contohnya sudah banyak. Kamu bilang belum juga ya? Kebetulan. Bukan. Bukan. Wah. Tapi beliau ini apa namanya? Juara kan saya untuk. Wah, luar biasa tuh. Iya ya. Wong kita ya. Jadi bisa teman-teman nanti sharing ke ya, Insyaallah karena semua sudah terbuka sama seperti ya. Humas. Jadi apa yang teman-teman butuhkan terkait dengan informasi apa namanya peluang-peluang beasiswa luar negeri, bagaimana persyaratannya kan mungkin beda ya, Budi ya. Dan itu sudah disosialisasikan terus oleh International Office lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat simultan, jadi berkesinambungan, sustainability, gitu ya. Ya kami berharap kedepannya teman-teman di Universitas North Andrew terus berkembang, terus membanggakan Indirta, buat Indirta menjadi lebih besar lagi, lebih baik lagi, khususnya dalam hal smart Andrew, ikuti banyak kompetisi yang tadi Pak Rektor sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman menjadi orang-orang yang sukses. Oh ini ada yang ini ada lima terakhir untuk memotivasi ya. Jadi kalau bicara bisnis internasional, kita ini sudah mulai banyak kolaborasi. Jadi kalau teman-teman punya ide yang bagus, ini kan luar biasa nih ya, inovasinya itu luar biasa. Sekarang banyak lembaga internasional yang dia memang sangat concern dengan doing business. Ya. Ini saya barusan dapat informasi dari BRIN. Jadi nanti BRIN itu yang lebih ya lembaga penelitian. Ada joint research dengan kita dari funding itu dari Southeast Asia. Gitu ya. Kalau saya pribadi dengan tim di EO dan nanti mungkin teman-teman di fakultas sedang mengelola research internasional dari British Council. Di sana megang dua project, satu tentang gender, yang satu itu tentang virtual education. Jadi 5 tahun ke depan kami di tim yang 10 negara nih, yang 10 negara kita bangga ya karena kita is the only one dari Indonesia, jadi kita lead researcher. Jangan dibuat karena sayang sekali banyak peluang ke depannya nanti kalau misalkan ada potensi joint funding itu bisa kami bantu. Biasanya nanti mahasiswa dengan dosennya, ya. Nanti fundingnya itu dari lembaga asing. Nah yang sekarang kita handle itu satu dari British Council, yang kedua berarti dari terbaru. Juga. Jadi nanti yang dari Southeast Asia Europe ini dia concernnya di bidang kesehatan. Jadi nanti mungkin dengan tindak ini juga lumayan lama. Biasanya sih jarang yang 1 tahun ya. Biasanya paling
paling cepat itu proyeknya 2 tahun. Yang saya kelola itu 2 tahun dan 5 tahun. Jadi yang 2 tahun dan 5 tahun itu masih proses funding itu. Selesainya 2026. Nah ini dengan apa ini luar biasa ya. Misalnya ide-ide yang kayak gini ini jangan sampai lepas. Yeah, karena nanti kalau misalkan ada joint funding seperti ini, tim IO yang akan mengimplementasikan. Jadi kalau ada kesempatan dana asing untuk research, biasanya kami sebar ke fakultas yang relevan, biasanya proposal. Ya itu yang kami lakukan di British Council. Jadi saya dan tim itu ya kita buat proposal bersama dengan 10 negara itu. Jadi sekarang 10 negara riset bersama, Indonesia itu diwakili oleh universitas. Jadi kalau lihat nanti si presentasi jam 2 ada banyak sama juga. Di situ diperlihatkan universitas itu ya, ada 3 universitas ya, tapi di skema yang berbeda itu ada ITB, ada universitas, ada UNJ. Jadi bisa dilihat ya, universitas itu sudah berkaitan dengan ITB di posisi yang sama. Itu udah kita harus bangga. Gak boleh lagi nunduk, gak boleh. Gak confidence ya. Seperti itu. Karena saya inovasi yang kayak gini, saya kalau hanya angin lalu, misalnya untuk kepentingan kita ya, kemudian dibiarkan dalam. Nah itu harus dijaga, kalau bisa terus disuarakan dengan dosen-dosen yang bisa membimbing ya. Nanti kalau misalkan ada dana hibah internasional, itu kerjaannya kami memang berbagi-bagi informasi ke fakultas. Direspon fakultas, kalau lolos ya. Ya, jadi silakan digandeng dosen yang kira-kira bisa meeting, disiapkan proposalnya anytime ada kesempatan fundingnya. Pak Ana yang bantu. Iya. Kalau kita bagi-bagi tugas ya, Pak. Dengan kebangsaan ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Obi. Semoga menjadi pencerahan juga untuk teman-teman. Kalau memang di luar sana banyak kesempatan, peluang, dan ide ini jangan berakhir di sini. Jadi terus nanti mudah-mudahan ada riset yang cocok atau untuk pertukaran mahasiswa luar negeri di bahan-bahan seperti ini jangan sampai di dibiarkan berlalu begitu saja gitu ya. Kalau boleh sih paling mikirin datanya. Ya. Ini jadi kan IO itu sebenarnya jualan, tugas kami itu jualan emang lah. Jadi ya, sekarang ini antara Monash UGI dengan UTPAJ tugas saya dan tim IO itu memfasilitasi tim peneliti UTPAJ dengan tim Monash. Mereka ingin kolaborasi untuk inovasi talas benang. Nah itu. Jadi sekarang sedang di level ngobrolin tandingnya. Kalau idenya sudah dapat, jadi tim peneliti dari food innovation yang Monash ini itu sudah dibuatinnya, tapi kita juga sudah ya, dan kita sekarang sudah mau proses funding ini mau dari mana itu tugasnya ya, itu tugas kita nih, jadi match maker bertemu silakan. Iya, makalah apa itu. Nah itu jadi kalau misalnya ada ide-ide yang tadi ya, kalau misalnya buat summary-nya saja, summary-nya itu dikirim boleh ke Pak Angga, nanti Pak Angga ke saya boleh. Ya, jadi dari summary itu kita bisa lihat potensi apa yang dan nanti pada saat emailing kita bilang, oh ini kita punya potensi research di bidang X, inovasi tentang X ini. Yeah. Nanti biasanya mereka nyari researcher yang relevan di kampusnya, kita datangin yang datang di kampus kita lebih obrolin gitu. Mereka ngomongin research funding-nya gitu. Ya itu modelnya, jadi summary-nya silahkan dibuat, itu jadi apa namanya, informasi penting buat tim koordinator di IO. Nah nanti mereka yang bantu jual itu karena saya sekarang tuh di research yang langsung komen banget pas, dan bersambut gitu betul. Saya juga kalau silang gue itu iya betul, saya makanya memang harus terus diimplementasikan ya, betul. Lewat segala lini gitu kan, siapa tahu kan sini mentok, sana berhasil kan gitu, manusia kan selalu berproses ya kemudian. Baik, Pak Udi dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas waktunya sampai dengan siang hari ini. Kita sudah melakukan tahapan terakhir yaitu presentasi di depan Pak Rektor. Semoga nanti hasilnya yang terbaik, yang akan menjadi juara, itu yang kompetisinya. Tapi sekali lagi, kami rekan-rekan, teman-teman merupakan duta Smart Green Jakarta.
banyak terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri bila tak berbuat daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, ini dan bahasa Inggrisnya di